Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintardja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Paksi dan Wijang berpamitan kepada Ki Bekel untuk melanjutkan pengembaraannya. Ki Bekel pun berpesan agar mereka tidak melanjutkan dalam mencari pusaka yang berbentuk cincin batu akik bermata tiga itu karena menurutnya sangat gawat. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Baiklah. Kemudian Ki Bekel tersenyum sambil berkata, "Selamat jalan. Mudah-mudahan kalian tidak menjumpai persoalan yang dapat mengganggu perjalanan kalian. Sekali lagi aku ingin menasihatkan, jangan melibatkan diri dalam persoalan yang gawat ini." Wijang dan Paksi mengangguk-angguk hampir berbareng, keduanya menjawab, "Baik, baik Ki Bekel." Demikianlah keduanya pun segera meninggalkan rumah Ki Bekel dari padukuan yang terhitung besar itu. Demikian mereka meninggalkan halaman rumah itu, maka dua orang yang berwajah garang keluar dari ruang dalam. Dengan geram seorang di antara mereka berkata, "Setan-setan kecil itu menolak untuk makan." Ki Bekel dengan wajah gelisah menyaut, "Aku sudah mencoba untuk memaksa mereka, tetapi mereka tidak mau." "Sikapmu tidak meyakinkan," geram yang lain. "Aku sudah berusaha, tetapi keduanya memang menolak." Seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi dan berkulit kuning berkata, "Jika saja mereka mau makan, maka racun itu akan membuat mereka menjadi lemah. Kita akan dengan mudah mengakhiri mereka di bulak sebelah. Tanpa racun, kita akan mengakhiri mereka di patgalan, tidak di bulak. Itu tentu akan lebih baik. Kemungkinan kecil sekali akan dilihat orang bagaimana kita membantai kedua anak muda itu." Namun dalam pada itu Ki Bekel pun bertanya, "Apa sebenarnya salah mereka sehingga mereka harus dibantai? Bukankah mereka sudah bersedia untuk meninggalkan daerah ini serta tidak lagi ikut memburu cincin bermata tiga itu? Mereka tentu berbohong. Aku tidak percaya kepada mereka. Aku menduga bahwa mereka adalah para pengikut Haryo Wisoko. Keduanya agak sedang memburu Pangeran Benowo. Ilmu mereka nampaknya cukup meyakinkan sehingga mereka tidak-tidaknya yang membawa tongkat itu akan dapat mengganggu tugas-tugas kami. Apalagi jika Haryo Wisoko menurunkan orang-orangnya yang lain di daerah ini. Mereka tentu bukan pengikut Haryo Wisoko. Bukankah jelas bahwa mereka ditugaskan oleh ayah mereka? Bahkan agaknya ada persoalan yang rumit di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Seorang di antara mereka diusir dari rumahnya, sehingga perintah untuk mencari cincin itu adalah sekedar untuk mengingkirkannya. Mereka hanya berpura-pura. Bagaimana mungkin yang dilakukan itu sekedar pura-pura? Tiga orang mati dan sudah dikuburkan. Yang mati itu tidak sekedar pura-pura. Kau memang dungu, Ki Bekel." Seorang di antara kedua orang itu meminta, "Orang-orang seperti Haryo Wisoko tidak akan merasa sayang mengorbankan orang-orangnya untuk melakukan satu permainan yang rumit. Orang-orang yang saling membunuh itu sendiri tidak menyadari bahwa mereka tidak lebih dari alat permainan yang diatur oleh Haryo Wisoko. Permainan yang demikian tentu merupakan permainan yang berlebihan. Cukup," yang lain pun meminta pula. "Kau tidak tahu cara yang diambil oleh Haryo Wisoko. Cara yang paling kasar pun akan dilakukannya." Ki Bekel memang tidak menjawab. Ia sadar dengan siapa ia berhadapan. Sementara itu salah seorang dari kedua orang itu pun berkata, "Ingat Ki Bekel, kalau tidak ingin pedukuanmu ini hancur, ikuti petunjuk-petunjukku. Aku mempunyai kekuatan yang cukup untuk berbuat apa saja atas pedukuan ini."
Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Jantungnya terasa bergejolak, tetapi ia tidak dapat melawan kehendak kedua orang itu. Karena Ki Bekel menyadari bahwa di belakang kedua orang itu terdapat sebuah kelompok yang berlindung di belakang nama sebuah perguruan yang mempunyai banyak pengikut. Tapi wajah Ki Bekel itu menjadi pucat ketika salah seorang di antara kedua orang itu berkata, "Marilah kita susur kedua anak itu." "Kita hanya berdua?" bertanya yang seorang. "Ki Samparangin ada di Banjar. Bersama Ki Samparangin, kita akan dapat menyelesaikan siapa saja." Kawannya mengangguk-angguk, sementara itu yang lain berkata selanjutnya, "Kita berdua akan membunuh seorang di antara mereka, sedangkan Ki Samparangin akan menyelesaikan yang seorang lagi." Kawannya mengangguk-angguk katanya, "Jangan terlalu lama, kita akan melakukannya malam nanti. Tapi kita jangan kehilangan jejak." Keduanya pun kemudian meninggalkan rumah Ki Bekel dengan tergesa-gesa. Namun seorang di antara mereka sempat berkata, "Jangan berbuat aneh-aneh, Ki Bekel. Kakang Wirabangga akan merasa tidak senang jika kau tidak mau mengikuti petunjuk-petunjukku, apalagi pesan-pesan Kakang Wirabangga sendiri." Ki Bekel itu tidak menjawab, dadanya merasa menjadi sesak. Ia harus menelan kepahitan sikap kedua orang yang berwajah garang itu. Apalagi jika mereka menyebut nama Wirabangga, maka bulu-bulu kuduk Ki Bekel menjadi meremang. Jenak kemudian, kedua orang itu pun telah hilang dari halaman rumah Ki Bekel. Ki Bekel tahu pasti bahwa keduanya akan pergi ke Banjar menjemput orang yang bernama Ki Samparangin. Kemudian menyusul kedua orang anak muda yang harus mengalami nasib buruk. Meskipun anak muda itu berbekal ilmu, tetapi apakah mereka mampu menghadapi kedua orang yang garang itu? Dan apalagi Ki Samparangin kepercayaan Ki Wirabangga. Tetapi Ki Bekel tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan pedukuannya itu sendiri seakan-akan berada di bawah bayang-bayang Ki Wirabangga yang setiap saat akan dapat menghancurkannya. Satu-satunya harapan Ki Bekel adalah kedua orang anak muda itu telah menempuh jalan yang tidak dapat diikuti oleh kedua orang berwajah garang yang masih akan singgah di Banjar untuk menjemput Ki Samparangin. "Kalau saja kedua anak muda itu tahu bahaya yang sedang mengancam mereka," berkata Ki Bekel dalam hatinya. Tapi Ki Bekel pun mengetahui bahwa jalan ke selatan itu membujur panjang, melintasi beberapa pedukuhan, kecuali jika kedua orang anak muda itu berbelok mengambil jalan yang lebih kecil, bahkan lorong-lorong sempit atau jalan setapak. Jika mereka mengikuti jalan panjang itu, maka mereka tentu akan segera disusul oleh Ki Samparangin dengan kedua orang berwajah garang itu, berkata Ki Bekel dalam hatinya pula. Ada niat untuk menyusul dan memberitahu bahaya yang akan menyusul kedua anak muda itu. Jika ia menunggang kuda, maka dalam waktu singkat kedua orang anak muda itu akan dapat disusulnya. Tetapi Ki Bekel tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Taruhannya bukan sekedar Ki Bekel sendiri, tapi seluruh pedukuannya, para penghuni pedukuan yang tidak tahu menahu persoalannya, akan ikut mengalami kesulitan. Karena itu, maka Ki Bekel pun kemudian hanya duduk saja di peringgitan. Kepalanya terasa pening dan keringatnya pun membasahi pakaiannya. Kegelisahan yang sangat telah mencekam jantungnya. Tiba-tiba saja ia teringat kepada nasi yang telah disediakan bagi kedua orang anak muda yang akan diracunnya. Racun yang lemah yang akan membuat tenaga kedua orang anak muda itu menjadi rapuh. Namun yang gagal karena kedua orang anak muda itu menolak. "Jika seseorang makan nasi itu, nasibnya akan menjadi sangat buruk," berkata Ki Bekel yang kemudian tergesa-gesa pergi ke ruang dalam. Nasi itu pun kemudian telah dibawanya ke kebun belakang. Dibuatnya lubang yang agak dalam, ditaruhnya nasi itu ke dalamnya. Kemudian ditimbunnya rapat-rapat. Dalam pada itu Wijang dan Paksi telah meninggalkan pedukuhan itu. Mereka memang menyusuri jalan yang panjang yang menuju ke selatan. Keduanya sama sekali tidak berniat untuk keluar dari jalur jalan itu dan mengambil jalan setapak atau lorong-lorong sempit. "Sikap Ki Bekel itu agak aneh," desis Wijang. "Ya, aku merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar," sahut Paksi.
Mudah-mudahan hanya prasangka buruk, gumam Wijang. Paksi mengangguk-angguk, meskipun demikian ia pun bergumam. Rasa-rasanya ia memang mengusir kita dari pedukuannya. Apakah Ki Begel juga berkepentingan akan cincin itu? Mungkin saja justru karena daerahnya pernah dilalui, atau bahkan menjadi tempat persinggahan orang-orang yang sedang memburu cincin itu. Maka ia pun ikut-ikutan memburunya, apalagi Ki Begel merasa bahwa pedukuannya merupakan lingkungan perburuan, tidak-tidaknya lintasan perburuan itu, sahut Wijang. Paksi tidak segera menyaut, dipandanginya jalan yang membujur panjang di hadapannya. Sementara itu matahari pun menjadi semakin rendah. Cahayanya mulai memudar, panas tidak lagi terasa memanggang tubuh kedua orang anak muda itu. Ketika langit menjadi semakin suram, maka Paksi pun bertanya, di mana kita akan bermalam? Apakah kita akan bermalam di Banjar Pedukuan? Wijang termangu-mangu sejenak, katanya, pedukuan-pedukuan di jalur ini nampaknya sangat berhati-hati menanggapi kehadiran orang yang mereka anggap asing. Aku memperhatikan orang-orang di pedukuan-pedukuan yang telah kita lewati, termasuk pedukuan yang telah menjeratmu dalam pertempuran itu. Ya, aku pun merasakan betapa orang-orang pedukuan memandang kita lewat itu, tentu karena mereka mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang lewat di pedukuan mereka. Kita akan bermalam di tempat yang terbuka saja, di padang perdu. Ya, kita sudah sering bermalam di tempat terbuka. Keduanya pun kemudian sepakat untuk mencari tempat bermalam sebelum gelap turun, sehingga mereka dapat mengetahui keadaan di seputar tempat mereka bermalam. Ketika senja turun, maka mereka telah menemukan tempat yang menurut pendapat mereka cukup baik untuk bermalam. Tidak terlalu dekat dengan hutan, beberapa buah batu besar berserakan di tempat itu, sehingga mereka akan dapat tidur di atas salah satu batu yang datar. Keduanya pun kemudian telah memilih dua buah batu yang jaraknya tidak terlalu jauh. Mereka pun kemudian telah sepakat untuk bergantian tidur. Bagaimanapun juga, kita berada di daerah yang asing, berkata Wijang. Kita harus berhati-hati. Paksi mengangguk, katanya kemudian, kos jalan sajalah yang tidur dahulu. Aku akan tidur lewat tengah malam. Wijang tersenyum, katanya, pilihan yang baik. Paksi pun tersenyum, katanya, kok dapat tidur sekarang? Siapa yang dapat tidur di saat seperti ini? Paksi tertawa, katanya, jika demikian baiklah, kita masih punya waktu untuk membersihkan diri di sebelah. Tentu ada sungai, aku mendengar airnya yang gemericik. Keduanya pun kemudian pergi ke sungai, pendengaran mereka yang tajam telah menuntun mereka ke sebuah tebing. Namun Wijang kemudian berbisik di telinga Paksi, jangan letakkan tongkatmu jika kau turun ke sungai. Ya, aku mendengar, tetapi aku belum melihat sesuatu. Aku juga belum, gelap mulai turun. Berhati-hatilah, setiap saat bahaya dapat menyergap kita. Paksi mengangguk kecil dengan hati-hati, Paksi menuruni tebing sungai. Pendengarannya yang tajam dengan mengeterapkan ilmu Sabto Pangrungu. Paksi menangkap desir lembut beberapa langkah di sampingnya. Sentuhan tubuh seseorang dengan dedaunan pada gerumbul perdu. Sambil bertelekan tongkatnya, Paksi menuruni tebing. Ia berjalan di depan, sedangkan Wijang berjalan di belakang. Kedua anak muda itu mengurungkan niatnya untuk membersihkan diri. Keduanya hanya duduk saja di atas buah batu yang besar sambil berkelakar. Sekali-kali terdengar suara mereka tertawa meredak dan berkepanjangan. Ketika gelap malam menjadi semakin hitam, keduanya seakan-akan tidak menghiraukannya. Keduanya masih saja berbicara, bahkan keduanya mulai berteka-teki. Ternyata orang-orang yang menunggu mereka lengah, menjadi tidak sabar lagi. Dengan satu syarat, tiga orang telah meloncat dari balik gerumbul, kemudian meluncur menuruni tebing sungai itu pula. Sambil berdiri di tepian yang berpasir dan berbatu-batu, Kisampar Angin pun berkata, selamat malam anak-anak muda, apa yang kalian lakukan di situ? Wijang dan Paksi tidak terkejut lagi karena kehadiran mereka.
Keduanya memandang ketiga orang itu sejenak. Kemudian kedua orang anak muda itu turun dari atas batu yang besar itu. "Selamat malam, Kisanak," desis Wijang. "Siapakah kalian dan apakah kalian ingin bertemu dengan kami?" "Ya," sahut Kisang Parangin. "Kami memang ingin bertemu dengan kalian." "Untuk apa?" bertanya Wijang pula. Kisang Parangin tertawa katanya, "Kami sengaja mengikuti perjalanan kalian." "Oh, kami ingin mendapatkan cincin bermata tiga itu." "Cincin apa?" bertanya Paksi dengan serta-merta. "Jangan ingkar, cincin itu tentu sudah ada pada kalian." "Aku tidak tahu maksudmu," geram Wijang. "Jangan berpura-pura, sekarang berikan cincin itu kepada kami. Kami tidak akan mengusik kalian." "Kami tidak tahu apa maksud kalian yang sebenarnya. Jangan banyak bicara, ada tidak ada alasannya kita akan bertempur. Kami akan menghancurkan kalian semuanya dan mengambil cincin itu dari salah seorang antara kalian berdua." Wijang berpaling kepada Paksi sejenak, namun dengan sengaja ia menjawab dengan kata-kata yang cukup tajam. "Apa kalian melihat wajah kami bercahaya sehingga kalian menganggap bahwa kami telah menemukan cincin yang sedang diburu itu? Di sana, kami bukan orang-orang tamak seperti kalian. Kami justru menghindari dari lingkungan perburuan ini." "Kalian akan pergi sambil membawa cincin itu?" bertanya Kisang Parangin. "Mimpimu sangat buruk, Kisanak. Jangan mencoba melawan, karena tidak ada artinya sama sekali. Perlawanan hanya akan menambah kemarahan kami, sehingga kami akan dapat membuat sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan menjelang kematian kalian." Wijang dan Paksi pun segera teringat pula kepada dua orang yang dengan ringan hati berusaha membunuh mereka. Jika mereka tidak menemukan cincin itu, tidak menjadi apa, korban yang telah dibunuh itu tidak membebani perasaan mereka sama sekali. "Di sana," berkata Wijang kemudian, "kami sama sekali tidak berurusan dengan cincin itu. Kau kira aku tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang telah mati, termasuk yang kau bunuh itu?" Wajah Paksi menjadi tegang, dengan nada tinggi ia pun berkata, "Jika kau tahu apa yang kamu bicarakan, kau tentu juga tahu tidak-tidaknya menangkap makna pembicaraan kami bahwa cincin itu masih belum kami temukan." Kisang Parangin tertawa katanya, "Mungkin kau memang belum menemukan, tapi bukankah kau masih akan mencarinya? Kau atau ayahmu atau siapapun yang berhubungan dengan kau. Menurut perhitunganku adalah orang-orang yang digerakkan oleh Aryo Wisoko. Begitu rumitnya permainannya sehingga kalian menjadi saling membunuh tanpa disadari. Berebut medan dan dahulu mendahului. Ayah kalian pun tentu hanya sekedar barang mainan Aryo Wisoko sehingga bersedia mengorbankan anak dan kemenakannya." "Kau mengigau," geram Paksi. "Permainan yang sangat rumit. Entahlah apa yang dilakukan oleh Aryo Wisoko. Prajurit-prajurit sandi yang selama ini mendapat kepercayaan dari Kanjeng Sultan telah menjadi alat permainannya pula. Para bangsawan dan para tumenggung." "Kau mengigau," geram Paksi yang jantungnya mulai memanas. "Kau kira kau dapat melakukan kami sekendak hatimu? Aku tahu bahwa kau milik kemampuan yang baik, tapi kau tidak akan dapat melawan kami bertiga. Seorang di antara kalian akan segera dibantai oleh kedua orang kawanku, sedangkan yang seorang lagi akan segera aku cincang sampai rumah." Wijang dan Paksi memang menjadi tegang. Mereka sadar bahwa orang yang bernama Samparangin itu tentu orang yang berilmu tinggi, sedangkan kedua orang yang lain tentu juga orang-orang yang berbahaya. Bagaimana juga Wijang dan Paksi harus memperhitungkan berbagai macam kemungkinan, bahkan kemungkinan yang terburuk sekalipun. Apapun kedua anak muda itu membekali dirinya, namun kemampuan mereka tetap saja terbatas. Dengan demikian maka mungkin saja orang itu memiliki kemampuan melampaui kemampuan mereka berdua. Tapi apapun yang akan terjadi, keduanya harus menghadapinya. Sudah tentu mereka tidak akan dengan sukarela menyerahkan leher mereka untuk dipenggal. Karena itu maka Wijang pun kemudian berkata, "Kisanak, apapun yang terjadi, kami memang harus menghadapi." Orang itu tertawa katanya, "Baiklah, tetapi sebelum kami membantai kalian, kami ingin kalian mengetahui serba sedikit tentang kami bertiga.
Namaku Ki Samparangin, mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Kedua orang itu kawanku, ini adalah Ki Suro Semu dan Ki Prono Gombak. Keduanya adalah orang yang namanya sangat ditakuti. Bukan saja oleh orang kebanyakan, tapi gegeduk di seluruh Pajang. Selalu memperhitungkan kehadirannya, karena itu kalian tidak akan dapat melakukannya sebagaimana kau lakukan kepada orang yang menyusulmu atau perintah ayahmu, dan yang telah membunuh dua orang yang mencarimu atas perintah ibumu itu. Wijang dan Paksi memang menjadi tegang, namun mereka tidak ingin kalah sebelum berusaha mempertahankan diri. Karena itu mereka tidak ingin menghiraukan siapapun yang mereka hadapi. Apakah mereka orang-orang sakti yang dapat bersembunyi di balik kabut, atau bahkan dapat terbang di awang-awang? Karena itu maka Wijang pun menyaut, kami akan mempertahankan hidup kami. Kami merasa masih terlalu muda untuk mati. Itu adalah ciri dari para pengikut Hari Wisoko. Mereka adalah orang-orang yang tidak kenal menyerah. Mereka baru mengakhiri perlawanan mereka setelah mati. Kesetiaan mereka sampai pada batas kematian, itulah yang aku kagumi. Bagaimana Hari Wisoko dapat membuat orang-orangnya kehilangan pribadinya dan berserah diri seutuhnya bagi kepentingannya? Mengapa kau masih saja mengigo Ki Samparangin? Kami sudah siap untuk mempertahankan diri. Ki Samparangin tertawa katanya, aku kagumi kebenaran keberanian kalian. Aku memang iri kepada Hari Wisoko yang mempunyai pengikut setia sampai mati. Wijang dan Paksi pun tidak menjawab. Apapun yang mereka katakan tidak berarti apa-apa. Orang itu akan tetap dapat menganggapnya sebagai pengikut Hari Wisoko. Namun mungkin juga karena Ki Samparangin dan kelompoknya terlalu cemas terhadap kekuatan Hari Wisoko, sehingga setiap kekuatan yang tidak dikenalnya selalu dihubungkannya dengan apa yang disebutnya sebagai permainan yang digerakkan oleh Hari Wisoko. Tapi apapun latar belakang dari Ki Samparangin, Wijang dan Paksi harus sangat berhati-hati menghadapi ketiga orang yang berilmu tinggi itu. Sebenarnya lah sejenak kemudian Ki Samparangin bergeser selangkah. Kepada kedua orang kawannya ia pun berkata, nah kita sudah terlalu lama berbicara, sekarang waktunya untuk membunuh mereka. Kedua orang itu pun bergeser pula, sementara Wijanglah yang kemudian berdiri tegak untuk menghadapi kedua orang itu. Menurut perhitungannya, kedua orang itu tentu lebih berbahaya dari Ki Samparangin, meskipun ilmu Ki Samparangin tentu lebih tinggi dari Suro Semu dan Prono Gombak. Tetapi jika keduanya bergabung menjadi satu, maka kekuatan dan kemampuan keduanya akan lebih besar dari Ki Samparangin. Paksilah yang kemudian bersiap menghadapi Ki Samparangin, seorang yang nampaknya memiliki bekal ilmu yang tinggi serta pengalaman yang. Ki Samparangin sambil tertawa mulai meloncat menyerang, tapi ia menghentikan langkahnya karena Paksi menyilangkan tongkatnya. Sambil bergeser selangkah, Ki Samparangin berkata, nampaknya tongkatmu adalah senjata andalanmu. Paksi tidak menjawab, namun tiba-tiba saja Ki Samparangin melibat Paksi dengan pertempuran yang cepat. Demikian tiba-tiba sehingga Paksi pun terdorong beberapa langkah surut. Ki Samparangin kemudian berdiri di atas batu sambil berkata, nah, kau harus menyadari bahwa bobot ilmuku tidak sekedar sejajar dengan bobot ilmu orang yang telah kau bunuh itu. Ya, jawab Paksi, aku tahu. Nah, dengan demikian, kau tahu apa yang akan terjadi atas dirimu. Apapun yang terjadi, geram Paksi. Ki Samparangin tidak berbicara lagi, tetapi serangan-serangan pun kemudian telah datang bergulung seperti angin pusaran. Namun Paksi pun telah dibekali ilmu pula, karena itu tongkatnya pun segera berputaran, sekali-kali menukik menusuk dengan cepatnya. Ternyata Ki Samparangin pun mengalami kesulitan melawan anak muda yang bersenjata tongkat itu. Gerakannya menjadi sangat terbatas, serangannya sulit untuk menjangkaunya. Karena putaran tongkat anak muda itu merupakan pertahanan yang sangat rapat. Bahkan serangan-serangan tongkat Paksi pun semakin lama menjadi semakin berbahaya. Ketika tongkat Paksi terjulur lurus ke arah dada, Ki Samparangin dengan cepat pula bergeser selangkah ke samping.
Namun tiba-tiba saja tongkat itu menggeliat, hampir saja tongkat itu menyambar kening Kisampar Angin. Sehingga Kisampar Angin itu dengan tergesa-gesa melompat jauh turun. Meskipun tongkat itu tidak menyentuhnya, tapi jantung Kisampar Angin telah bergetar. Hampir saja keningnya terkoyak tongkat anak muda itu. Karena itu maka Kisampar Angin pun tidak akan membiarkan tubuhnya dikenai oleh senjata lawannya yang menjadi semakin berbahaya. Ketika tongkat paksi kemudian menyambarnya, maka tiba-tiba saja telah terjadi benturan yang keras. Paksi terkejut. Sementara itu Kisampar Angin pun tertawa, katanya, "Kok terkejut anak muda?" Paksi tidak menjawab, tetapi ia bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan sepasang gelang-gelang besi yang digenggamnya di kedua belah tangannya, maka Kisampar Angin tentu akan menjadi lebih berbahaya. "Apakah kau belum pernah melihat jenis senjata seperti senjataku?" Paksi mengurutkan dahinya, namun asal saja ia menjawab, "Sudah." Siapakah yang pernah mempergunakan senjata seperti senjataku ini?" Paksi pun menjawab sekenanya, "Di lereng Gunung Merapi." "Di lereng Gunung Merapi?" sahut. "Terjadi perang berubuh itu." Seperti orang yang sedang mengigo, paksi menjawab, "Ya, kalau begitu aku menjadi yakin sekarang kau tentu salah satu dari alat permainan Haryo Wisoko." Paksi terkejut sambil memutar tongkatnya. Ia bertanya, "Kenapa kau mengambil kesimpulan seperti itu?" Kisampar Angin tiba-tiba saja melompat mengambil jarak, katanya, "Kau tentu ada di pertempuran itu. Kau tentu berada di dalam pasukan Haryo Wisoko. Apakah kau juga ada dalam pertempuran itu?" "Tidak." Baru kemudian Wirabongga memberitahukan kepadaku tentang pertempuran itu, tentang keganasan Haryo Wisoko dan para pengikutnya yang terdiri dari para prajurit dan bahkan prajurit sandi, tapi juga beberapa orang pertapa yang dapat dipengaruhinya, serta beberapa perguruan yang dipimpin oleh orang-orang buta mata hatinya, karena mereka tidak dapat mengerti siapakah Haryo Wisoko itu. Apakah hatimu tidak buta dan melihat dengan terang siapakah yang berdiri di belakangmu? Ternyata kau juga tidak lebih dari barang permainan yang dimainkan oleh Wirabongga. Bagaimana pengakuanmu sendiri?" "Tidak, anak muda, hubunganku dengan Wirabongga berbeda dengan hubungan Haryo Wisoko dengan alat-alat permainannya." "Aku tidak peduli," geram Paksi. "Aku bukan pengikut Wirabongga, tapi aku telah menempatkan diri dan bekerja untuknya. Karena itu, aku ingin melihatnya berhasil. Aku adalah kakak perguruannya." Paksi menjadi berdebar-debar, tetapi kesan itu tidak nampak pada sikapnya maupun pada kata-katanya. Orang itu adalah saudara tua perguruan Wirabongga. Dengan demikian dapat diduga bahwa ilmunya akan lebih tinggi, tidak-tidaknya lebih matang dari ilmu yang dimiliki oleh Wirabongga. "Nah, kau sekarang tahu siapa aku sebenarnya. Karena itu, maka kau sama sekali tidak mempunyai harapan untuk dapat keluar dari tempat ini dengan selamat." Namun Paksi pun bertanya, "Apakah perguruanmu itu termasuk salah satu perguruan hitam?" Orang itu tertawa lagi berkepanjangan, namun ia pun kemudian bertanya, "Apakah yang kau maksud dengan perguruan hitam?" "Kau tahu maksudnya," geram Paksi. "Baik, mungkin aku harus menerjemahkan hitam itu dengan sifat-sifat yang buruk. Bekerja dengan iblis dan berniat untuk menghancurkan dunia ini. Nah, kau akui keberadaanmu?" "Aku tidak pernah pedulikan apakah kami termasuk golongan yang disebut hitam atau putih. Yang penting, aku mempunyai ilmu yang tinggi yang dapat aku pergunakan untuk menggapai keinginan-keinginan yang bergetar dalam dadaku. Jadi kau anggap sah untuk pergunakan cara apapun untuk mencapai tujuan. Bersiaplah." Tiba-tiba saja Kisampar Angin menggeram. Paksi tidak bertanya lagi, ia pun segera bersiap untuk menghadapi.